البدع اهل البدع والاهواء اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه انا اقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان ما يقول بيننا وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Qala al muallif rahimahullah hafizahullah ta'ala Masalah ma yudha'u fil fam min at-ta'ami wal madh Masih di muka surat 63 makanan yang diletakkan di mulut untuk dirasa dan untuk dikunyah tapi apa tidak untuk ditelan. Qal as-sahih annahu jaiz idza Yang betul ini boleh apabila karena suatu keperluan. ta'am seperti apa? ingin merasakan e, apakah makanan itu sudah rasanya sudah tepat atau belum minal qidr yaitu makanan yang masih ada di ketel wal dan tujuannya adalah untuk mengunyah untuk memudahkan uh, makanan dimasukkan ke mulut bayi nantinya Wanahwi dan yang seperti itu wa kalau tidak diperlukan maka ini makruh wa tiarul ikhtiyarul allamah usaimin rahimahullah dan ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Haythu qala in li annahu rubbama yang zillu syai'un min hadha ta'am ila jawfihi min ghayr an yas'ur bih. Kenapa ini makruh? Karena boleh jadi ada sebagian dari makanan itu yang turun masuk ke perutnya tanpa dia sadari. Fayakunu fi dza'qihi li hadha ta'am ta'rifun li fasati shaum. Ini salah tulis dari sekretarinya. Yang betul ridun maka yang dia lakukan yaitu merasakan makanan itu ini akan mengancam rusaknya puasa dia takrid, yaitu apa menyodorkan puasa kepada kerusakan. wa aidan rubama ta'ama dan boleh jadi setelah itu dia akan sangat bersyahwat yaitu sangat berhasrat kepada makanan tadi an lalu dia merasakan makanan itu untuk berlezat-lezat betul-betul dinikmati dengan lidahnya dan ini makruh bukan karena suatu keperluan dan boleh jadi tanpa disadari akan masuk ke perutnya. Dia yang e, mengusahakan itu terjadi, maka ini makruh. Kecuali kalau niatnya memang untuk ada makan sedikit, maka ini jadi haram tentunya. Selesai dari syarhul muntiq. Wa <tuh> yajibu alaihi ayyamu jama Dan dia wajib untuk menyemburkan apa yang sudah dia rasakan tadi setelah tahu makanan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan atau mungkin tidak sesuai maka hendaknya dia buang dari mulutnya. <tuh -tuh. Ya meludahkan. <tuh -tuh> Fa in ahu aftar. Kalau dia sengaja untuk menelannya maka dia batal puasanya. Selesai. Wa qala fil muhalla wala yang kudus sawma madhu ta'am au Ibnu Hasm dalam mengatakan tidaklah membatalkan puasa mengunyah makanan tadi atau merasakan makanan itu malam yata amad am bal'ah selama dia tidak menyengaja untuk menelannya selesai kalau al-alamatu bin u'usai min rahimahullah fi syarhil mumti' Summa innahu ahyanan indama yatajasha al insan indama yatajasha insan yajidu ta'ma fi halqi. Terkadang kalau seseorang itu dia yaitu bersendawa atau mungkin terseduh atau semacam itu dia akan merasakan suatu cita rasa di kerongkongan dia walakin la yasulu ila famih tapi tidak sampai ke mulutnya wa kaya betali u Allah Sekalipun demikian dia menelan lagi apa yang dia sendawakan tadi atau dia sedukan tadi. Walanakulu innahu Kami tidak mengatakan dia batal puasanya. Karena belum sampai ke ujung mulut untuk kemudian dimuntahkan lalu dikembalikan. Masih tidak terpisah dari badannya. Karena terkadang memang seseorang itu bersendawa tetapi lalu mengeluarkan sebagian mungkin apa sisa makanan yang ada di perutnya dan semacamnya tapi tidak sampai ke mulut bal zil lalu apa turun lagi wa huwa yuhissu yaitu dia merasakan adanya cita rasa maka seperti ini tidak sampai membatalkan puasa masih apa masih di kerongkongan tidak sampai ke mulut karena bahayanya kalau sudah sampai ke mulut, lalu dimasukkan lagi, maka ini batal. Karena dia bukan dari e, anggota badan kita. Tidak seperti air liur atau yang semacam itu. Dia makanan. Baik, selesai. Masalah, balalul khait. Iza khayyatu Benang yang basah, apabila dikembalikan oleh si penjahit ke mulutnya lagi. Terutama ini adalah masa lalu. Agar ujung benangnya itu tidak pecah-pecah, maka di, dikasih air ludah sedikit. Agar jadi runcing, menyatu, dan sebagainya. Nah, setelah itu apa? Apakah boleh dia menjilatnya lagi setelah terpisah dari mulutnya? Ini yang dibahas. Qalal imamun nawawi yurahimahullah fil majmuk. Kalau Si penjahit itu membasahi benang dengan air ludahnya, lalu dikembalikan lagi ke mulutnya benangnya itu, ala adatihim halal fatl seperti tradisi mereka ketika mereka me alfathel yaitu apa, Mem menjahit, menjahit atau membongkar jahitan, intinya adalah masalah jahitan itu ashabuna yakun alaihi Kalau tidak ada kebasahan, tidak ada kelembaban pada benang itu, mungkin tadi memang dia menjilat sedikit untuk jadi runcing dan halus, selalu dijahitkan dan sebagainya. Ketika dia perlu untuk menjilat lagi, dia jilat lagi. Tapi dalam keadaan benang itu sudah kering. Tapi kalau memang sudah kering, tidak ada kebasahan lagi, terkena karena sudah terkena angin atau panas atau apa, tanfasil yaitu apa kebasahan yang terpisah walaupun itu dari air ludahnya juga tapi sudah terpisah masalah sekarang nah, sekarang air ludah itu sudah kering nggak ada lam yuftir maka ini tidak membatalkan maka orang ini tidak batal puasanya biptila rikihi ba'dah dengan sebab dia menelan ludahnya itu setelah itu bila khilaf tanpa ada perselisihan, li annahu lam yang fasil syai'un yadkhulu jawfa karena tidak terpisah sedikitpun sesuatu yaitu apa air ludah yang kemudian masuk ke mulutnya wa mimman naqalat tifaqal ashab termasuk yang menukilkan kesepakatan para sahabat kami ala hadza terhadap permasalahan ini adalah al mutawalli wa in kanat rutubatun tanfasil kalau ternyata di benang itu masih ada kebasahan yang terpisah, yaitu masih ada air ludah dia yang di menit-menit tadi. Dia perlu menjilatnya lagi, menjilat benang itu. Tapi dalam keadaan benang itu sudah ada kebasahan yang tadi. Berarti apa? Sebagian dari kebasahan tadi, sebagian dari sisa air ludah yang menempel di benang itu akan masuk ke lidah dia, eh, ke, ya ke lidah, Kemudian dia telan ini masalah. Wa betala aha dan dia menelannya lagi fawajihan. Maka ada dua pendapat. Haka huma imamul haramain. Dinukilkan dua pendapat ini oleh imamul haramain. <tuh> <tuh> imamul haramain. Dia adalah uh, Abdul Malik. Namanya Abdul Malik Al-Maki. Uh, yang dikenal dengan Siapa itu Al Juwaini Sogir? Kalau nggak salah Abdul Malik. Ana lupa bin siapa itu. Tayyib. Wa mutabi'uh dan para pengikutnya. Wal mutawali. Ahaduhuma pendapat pertama. wa qawlu Syekh Abi Muhammad Al Juwaini. Ini adalah pendapat Syekh Abu Muhammad Al Juwaini. Ini bapaknya. Tayyib. Adapun yang Imamul Haramain adalah anaknya. Juwaini juga la yuftir. ayahnya mengatakan ini tidak membatalkan puasa. Karena kalau anaknya ini bukan Abu Muhammad, anaknya namanya Abdul Ma'ali Abdul Malik al juwaini Qal Qal kama la yuftiru bil mengatakan sebagaimana sisa dari air berkumur-kumur itu tidak membatalkan puasa. Kalau apa? Kalau tertelan. Setelah apa? Setelah kita semburkan keluar. Setelah kita ludahkan. Lalu apa? Kita menelan air liur. Tahu? Ternyata di sela-sela air liur itu sebenarnya masih ada sisa air berkumur-kumur dari wudhu itu. Maka ini tidak membatalkan puasa. Kalau ini tentunya betul. Karena kita mampu untuk menghindarinya. Sementara untuk masalah masalah benang tadi, benang jahit, ini lain. Karena hakikatnya kita tidak wajib untuk sampai memerlukan air ludah kita untuk meruncingkan atau merapikan ujung benang tadi. Masih mungkin pakai air yang lain, tidak harus masuk ke mulut kita. Tapi apa memang ini pendapat pertama mengkiaskan dengan sisa air kumur-kumur yang masih ada yang masih bercampur dengan air ludah kita. Memang memang dia tidak membatalkan puasa. Cuma masalahnya adalah yang dibahas ini sekarang wa pendapat kedua dan ini yang paling sohih jumhur dan ini adalah pendapat yang dipastikan oleh jumhur ulama yuftir yaitu ini akan membatalkan puasa ilaih karena si penjahit tadi tidaklah terpaksa untuk menggunakan air ludah dia untuk untuk meruncingkan atau merapikan ujung benang yang serabut tadi masih mungkin pakai benang emak eh, pakai apa cecair yang lain tidak harus masuk ke mulut dia Orang ini menelan air ludah tadi setelah air ludah itu terpisah dari tempatnya. Mana tempat air ludah? Yaitu di rongga mulut. Terpisah bagaimana? Dia menempel di benang itu. Beberapa menit kemudian ternyata benang itu masih juga basah dengan air ludah ini. Maka dia dianggap sebagai benda asing. Berarti kalau masuk lagi ke mulut kita, menempel lalu kita telan, berarti hakikatnya kita minum. Nah tentunya apa? Ini membatalkan puasa. One visoli. Sama ya, terpisah. Jadi, berarti apa? Ini batal puasa kalau yang seperti ini. Masalah mantamat mado awis Orang yang berkumur-kumur atau menghirup air dengan hidung. lalu air itu mendominasi dia, yaitu tidak terkendali, tidak terkontrol. lalu masuk ke perut dia. Asohi an saumah yang betul ini tidak sampai membatalkan puasa dia. lam yata apabila dia tidak menyengaja itu, tidak menyengaja agar ada sisa air masuk ke mulut, uh, masuk ke perut bal ghalabahu alaih hanya saja air ini yang mendominasi dia mengalahkan dia sudah diusahakan ditahan tahu-tahu memang masuk ke perut ini di luar kesengajaan wa hadza madzhab Ahmad wa Ishaq wa Hasan al-Basri ini madzhab Ahmad Ishaq dan Al-Hasan al-Basri wa tarjihul Bukhari dan yang dirajihkan oleh Al-Bukhari wa Ibnu Hazm wal Utsaimin fi Syarhil Mumti liqaulillahi ta'ala Berdasarkan firman Allah Ta'ala Walayusa'alaikum junahung fima akhtoktum bihi walakin ma ta'amma tatkulubukum Kalian tidak berdosa di dalam perkara yang kalian tidak sengaja keliru di situ. Tetapi kalian berdosa di dalam perkara yang disengaja oleh hati kalian. Wa qala Syaikhuna Yahya hafizahullah kama fi ithafil kiram. In balagh kalau dia bersungguh-sungguh memang bersungguh-sungguh untuk menghirup air tadi liqas di idkhalil ma dengan maksud memasukkan air memasukkan air ke perut wa ta'ammada dan sengaja melakukan itu After. maka dia batal puasanya amma in balagha jahilan aw nasian adapun kalau dia memang sungguh-sungguh juga tetapi dia lupa dia tidak tahu atau dia lupa fadakhala bi ghairi qasd Lalu air itu masuk tanpa sengaja fala yuftir, maka dia tidak batal puasanya. Selesai. Wala wal dan seharusnya kita tidak bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan istinsyak dalam masalah apa puasa. mubalaghati madhannatan Karena sikap sungguh-sungguh dalam masalah ini akan madonnah menjadi tempat diperkirakan masuknya yaitu disangka nanti kemungkinan besar akan ada sesuatu yang masuk ke perutnya wali qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam wa balik filisting syaki illa ang takuna so'ima dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam istingsyak kecuali kalau engkau puasa. Baik, hadisnya sahih, ma'ruf. Walayal zamu tansiful fam ba'dal matmadah dan tidak harus mengeringkan mulut setelah berwudu setelah berkumur-kumur. Tak perlu sampai apa kita pakai tuala, pakai kain untuk mengeringkan bibir, mengeringkan rongga mulut bahkan mengeringkan lidah kita untuk kehati-hatian tidak perlu. Yang penting sudah kita muntahkan air tadi secukupnya dengan kita yakin insya Allah yang tersisa cuma air ludah sendiri. Tayyib li anna sallallahu lam ya'mur bidzalik karena Nabi sallallahu tidak memerintahkan itu menggunakan tuala atau sapu tangan atau handuk dan sebagainya untuk mengeringkan rongga mulut. Masalah mengeringkan wajah, bibir terserah. Itu tidak masalah. balwa bihi. Padahal orang-orang Hampir semua orang mengalami itu Mulutnya jadi basah Tapi Rasulullah tidak menyuruh yang seperti itu Wahajatin nasi ilaih Dan orang perlu untuk diajari itu Seandainya itu memang disyariatkan Ternyata Rasul tidak mengajarkan itu Menunjukkan ini tidak harus Kita sampai mengeringkan rongga mulut Mengeringkan lidah kita Mengeringkan gigi-gigi kita dan seterusnya Taib, agama ini mudah Fasal istiqmalusi siwakilis so'im Penggunaan siwak untuk orang yang puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi shallallahu alaihi wasallam qaal, "La'ula an asyuqqa 'ala ummati ala 'alal mu'minin, 'ala ummati, la la'amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Kalau bukan karena akan menyusahkan kaum mukminin, dalam riwayat yang lain, menyusahkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Baik, hadis muttafaqun alaih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asiwaku matharatun lil fam lir rab Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siwak itu adalah kesucian untuk mulut dan keridoan dari Rob. Jadi dia ada punya, dia memiliki dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang kesehatan, yaitu menyebabkan mulut jadi bersih. Dan dari sudut pandang agama ini mendatangkan ridho Allah. Tayyib ada dua manfaat di situ. Hadisnya Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tayyib ilahuna a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا